Yang seperti Encik Reza, Encik Shah cakap tu, ialah pengiktirafan terhadap produk tu sendiri. Sama ada produk ni boleh memenangi award dan sebagainya di peringkat antarabangsa atau di peringkat lokal. Ini satu penerimaan terhadap produk tu sendiri. Yang mana menunjukkan anugerah ni, menunjukkan produk ni adalah produk yang berkualiti dan diterima oleh masyarakat antarabangsa dan sebagainya. Saya tertarik nak balik kepada mekanisme support kerajaan ini. Saya ingin apa yang disebutkan oleh saya tertarik kerana sebenarnya apa yang saya fikir, support atau sokongan dari kerajaan ini perlu bersifat jambatan. Bukannya sebagai satu jamit, bukan satu tongkat. Okay. Dia bersifat jambatan. Jadi apa yang perlu dilakukan, create market access dan menjadi jambatan kepada company-company untuk dapat access ke global market. Modal dan dana adalah satu perkara yang penting, dan pendek kata kalau kita nak mulakan apa-apa, perkara itu jadi perkara pokok. Tapi dalam masa sama, modal yang paling besar dan paling berharga sekali ialah modal instan itu sendiri. Jadi kalau kita bercerita usahawan-usahawan ICT kita pada hari ini, adakah kita mempunyai pasaran ataupun modal instan yang mencukupi untuk kalau kita bercerita tentang industri, kita bercerita pergi ke peringkat global, adakah kita bersedia daripada segi aset terbesar kita ini, modal instan kita? Bagaimana? Pada opinion saya, mudah. Kita kadang-kadang kita cakap, oh, local graduate tak ada kualiti, tak boleh cakap English, lembab buat kerja. Tapi sebenarnya kan, kita semua ni dalam grup ni, kita semua berjaya sebab ada orang yang support kita dulu. Kita tak boleh cakap macam saya lah. Semua pekerja saya local graduate. Lepas tu, take time masa you ambil dia orang, you memang kena train lah from zero, dia orang tak faham. After 6 months kan, dia orang cepat juga kan. So, English tu cakap, they cannot write, asalnya konsep mudah, they cannot talk English but they can write beautiful quotes. That's what matter. Yeah. You know, orang India kat outsource center kat India tu berabuk ke English dia, you tak boleh faham apa dia cakap. Kan, tapi they can write beautiful quotes, that is all that matter. So bagi saya, kutuk local grad, university local tak ada quality, itu sampah lah. Itu satu alasan. Dan sebab kita semua tak boleh bangun kalau kita dulu pun, kalau tak ada orang nak invest kat kita tak akan kebanyakan. Kita kena sedar. Kita kena faham, modal insan ni adalah macam yang di Malaysia kan. Dulu mungkin kita perlukan modal insan. Kita hantar orang kita keluar di negara luar, belajar di negara luar. Tapi sekarang ni, kerja-kerja yang bawahan ni semua orang kita dah tak buat. Contoh macam kerja-kerja rendah ni hanya orang-orang asing daripada Bangladesh atau Indonesia yang buat. Jadi orang kita dah educated, dah mempunyai ilmu, dan tak salah kalau kita katakan orang kita ni masih belum educated. Ada modal insan tu, kita ada. Jadi persoalan ni macam mana kita nak utilize mereka ni, nak cungkil bakat mereka dan memberi peluang mereka untuk bersinar. Dan seringkali mereka tidak menjumpa platform yang sesuai. Kerana kalau macam rakan-rakan saya, kalau fresh graduate contohnya, idea mereka cukup bagus. Pandangan mereka cukup kritis. Tapi tak praktikal. Tapi kadang-kadang kita terlampau opportunity, terlampau naif dengan idea ni, tak sesuai dengan pasaran. Jadi terhenti setakat itu saja. Mungkin itu potensi lebih besar. Saya pernah cakap, okay, mengenai ayat pertama yang Reza cakap mula-mula, dia cakap sebenarnya orang teknikal ni lebih memahami bidang apa ni berbanding dengan orang-orang perniagaan. Sebenarnya bagi saya tak setuju, dan saya rasa benda ni salah. Sebab orang perniagaan sebenarnya dia lebih memahami realiti semasa, sebab dia on the ground, dia faham, dia jumpa orang lebih ramai, dia tahu market, dia tahu permintaan, dia tahu supply macam mana. Orang-orang teknikal mungkin mereka tak faham ni, macam graduate yang baru, mereka mungkin masih dalam teori dan mereka ingat, oh, saya baca dalam buku ni macam ni. Tapi kita tak menggunakan sepenuhnya. Kita kena guna. Cuma kita kena bagi peluang, kita kena bagi pengalaman kepada mereka untuk mereka memahami kehendak pasaran yang sebenar. Saya setuju dengan Reza, yang mana local talent kita sebenarnya ada kemampuan kalau kita bentukkan, dengan syarat mana modal insan ini disupport dengan dua perkara. Satu, talent development, yang kedua, disiplin. Dua perkara ini comes hand in hand. Saya katakan talent development, contoh apa yang kita buat di Funcell, kita bawa masuk creative director daripada luar yang 25 tahun experience dengan Disney. Jadi ini kita akan flow kan dia punya knowledge, know-how yang dia selama 25 tahun di atas dengan Disney, dia ajar pada kita punya talent. Dan yang kedua, kadang-kadang studio kreatif ni dia lebih longgar dari segi disiplin, you know. Kita bagi kebebasan dari pakaian dan sebagainya, tetapi dari segi kerja kita strict deadline, because everything to do with animation is then again at the end of the quality and deadline. Cik Azari, mungkin bagaimana model kita beri peluang kepada graduate kita
dan juga bila kita dah bagi peluang dia untuk memberi dia punya kemampuan dia, apa yang dia rasa benda ni boleh tolong dia, dan kita akan lepas tu kita hantar dia pergi belajar. Dari segi macam contoh, kami selesa mengadakan exhibition di luar negara, di situ dia belajar apakah trend di luar negara, yang mana dia boleh bawa balik ke Malaysia dan kita ajar. Baru ni saya hantar pekerja saya di San Francisco hanya untuk belajar daripada pakar-pakar di sana tentang menggunakan handphone untuk BlackBerry. So dari situ kita dapat tengok bahawa peluang yang diberikan dan dia dapat memanfaatkan ke dalam negara. Itu satu. Yang keduanya, bila peluang dah diberi, kita kena bagilah dia sikit-sikit supaya dia menjana kekuatan yang ada pada dia dan dia kongsi bersama-sama rakan-rakan dia. Barulah dia tu berkembang. Okay. Dan kita bawa masuk student-student yang mana berkembang pula pada student-student tadi. So, secara peringkat seniority, berterusan. Okay. So, barulah nampak perkembangan. Satu lagi kita kena faham, modal insan ni bukan orang yang belajar ICT saja tau. Dia termasuk rakyat awam, rakyat marhaen yang di luar sana yang perlu tahu mengenai ICT. So, sebab tu kita perlu ada satu program untuk educate orang awam ni, contoh macam pembelian online, penjualan online, siapa-siapa pun boleh buat benda ni, membudayakan benda tu. Maksudnya kalau kita bekerja makan gaji, kita suri rumah, kita pelajar, kita usahawan pun, kita ada kedai online kita sendiri, kita boleh jual apa-apa barang dengan pendapatan sampingan tu. Macam suri rumah, kalau dia boleh buat pendapatan sampingan tambahan RM1,000 ke RM900 ke, sangat membantu keluarga dia. Ainul, inovasi, idea baru dan juga tenaga pakar dan juga modal insan tu penting, khususnya kalau perkara-perkara baru dan seperti ini. Bagaimana pengalaman? Pada pendapat saya, kita perlu fokus lah. Dan satu lagi, saya setuju dengan Cik Azri tadi, kan? Loyalty to the company is important. Di negara-negara maju seperti Jepun, kan? Pekerja-pekerja adalah sangat loyal kepada syarikat masing-masing. Sekiranya tak loyal, kalau sekiranya pekerja tak setia dan berlompat ke syarikat segala ini, yang mendatangkan masalah pada industri ICT teknologi kita pada masa ini. So syarikat perlu ambil kreatif untuk membagi insentif pada pekerja, dan pekerja perlu sedar that mereka perlu fokus pada kerja mereka, dan memberikan terbaik, dan yang paling penting sekali kesetiaan kepada company. Ini yang akan menceminkan negara maju kita pada masa depan. Okey, dalam jangka masa 5 tahun mendatang ni, di manakah arahnya, di manakah tempatnya dan fokusnya bagi anda semua? Okey, kalau kita tengok dalam masa 5 tahun lagi, 2015, kita sudah ada penetrasi internet 73%. Jadi secara overall, semua orang akan menikmati access internet, ada email, ada everything, ada Facebook, everything. So di situ saya menjangkakan dan saya mengharapkan, dan vision saya ni, setiap orang boleh berurusan, bertransaksi secara online, membuka kedai-kedai online masing-masing, walaupun suri rumah, pelajar ke, macam saya sekarang. Semuanya ada kedai online, tak payah sewa, dan mereka boleh, kita pun berani membuat transaksi online. Jadi bila ekonomi kita ni bercambah macam tu, ekonomi negara kita akan menjadi lebih maju lah. I know. Daripada segi syarikat, 5 tahun mendatang bagaimana? 5 tahun mendatang kami buat simulator mandu, yang mana dia memberi manfaat kepada masyarakat untuk menyelamatkan nyawa seorang menggunakan simulasi. Macam banyak animasi game dan sebagainya, tapi kita gunakan animasi untuk simulasi. So kita pada 5 tahun akan datang, kita mahu jadi leader di peringkat antarabangsa lah sebagai penyedia simulasi untuk mensimulasikan benda-benda macam pemanduan untuk menyelamatkan nyawa lah, supaya jumlah 9.9 bilion ni tidak dapat dikurangkan. Kami ada dua konsep, inovasi dan juga green. Yang pertama, kita nak pastikan bahawa setiap inovasi yang kami lahirkan adalah untuk memudahkan rakyat. Pertama, dari segi green, kita nak sama-sama, janganlah kita asyik sibuk cari duit, tapi kita mestilah memastikan yang negara ataupun dunia ni selamat supaya kita dapat mengurangkan carbon emission. That's the motive. So at least dengan tu, kita dapat laksanakan di Malaysia secara automatik ni, kita akan dapat lahirkan ke seluruh dunia, insyaAllah. Okay. Saya ingin bertanya kepada Reza, saya ingin bertanya kepada saudara Azul, tapi masih mencemburi kita, tak sempat, tapi diskusi kita boleh diteruskan lagi bersama kita di Facebook Awani khususnya. Kita boleh teruskan diskusi kita di situ, dan juga anda yang ingin mengetahui maklumat lanjut, boleh mengetahuinya melalui fanpage NEF Awani ICT Awards 2010. Boleh cari saja di situ di Facebook dan boleh dapatkan maklumatnya di situ. Sekian saja Meja Bulat hari ini. Terima kasih kepada semua panel kita. Terima kasih kepada rakan kita di media, arena media dan juga arena rakyat. Sekian saja Meja Bulat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.